Ya. Oke, sudah mulai proses pengangkutan dibawa ke ini. Bawa ke kendaraan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam para sahabat tani semua. Dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Tidak kekurangan satu apapun, dilimpahkan dan dimurahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Oke, lur, balik lagi di sawah. Pagi ini, nih kita mau melakukan ngangkutin ini lur, benih bibit. Ya, di depan udah kelihatan tuh para ibu sedang ngarit nyabut benih, di kelihatan di depan ini benihnya sudah dikarungin tuh, ini sudah dikarungin tuh, ini lagi dicabutin sama ibu-ibunya karena kita lokasi pindah tanamnya jauh dari lokasi persemaian ya lur ya. Bagaimana keseruannya ya, lihat saja videonya lur ya. Inilah salah satu resiko kalau misalkan tempat persemaian kita jauh dari lahan untuk tanam ya. Oke, kita lanjut nanti ya. Ya lur, jadi ini benih yang sudah kita cabut tadi, kita keringkan seperti ini, jadi biar airnya turun dulu. Habis itu kita masukkan ke dalam karung di sini bareng sama Bapak Cecep. Pak Cecep sedang memasukkan benih kita ke karung, yang nantinya si benih ini akan kita bawa ke tempat pindah tanam atau tempat tandur ya lur ya, karena posisinya jauh dari tempat kita persemaian itu 500 sampai 600 meteran ya. Jadi nanti kita bawa ini, kita angkut pakai karung seperti ini, kita bawa ke jalan dulu, nanti dibawa atau diangkut sama motor ke lokasi. Sementara kita lihat dulu ini Mr. Cecep sedang mengemas si benihnya ya. Nah ini masih ada satu sisa, satu kotak ya. Ini nanti buat tandur di area sini ya, lokasi sini. Dua petak 1100 meter. Jadi yang dua ini sudah kita cabut, kita pindah ke lahan satunya. Oke, terus Bapak Cecep, semangat. Sebelum dibawa kita jahit dulu ya, di biar tidak lepas di jalan nih lur. Mr. Cecep sedang menjahit karungnya ya, biar aman di jalan karena kita bawa pakai motor ya. Sing kencang Mas Cecep, sindet. Nah, bawa karena jelek minder jalan. Nah, habis ini nanti dibopong, dibawa ke jalan pakai motor, baru di antar ke lahan tempat pindah tanamnya. Oke, sudah mulai proses pengangkutan dibawa ke ini, bawa ke kendaraan, ke motor ya. Ikuti terus seperti apa keseruan kami angkut-angkut benih. Oke, nah ini kita sudah sampai di jalan. Kita teruskan pakai motor ya, diangkutnya ini pakai si Jagur. Lanjut mencecep. Oke, gas. Nah, sampai sini kita bawa lagi jalan kaki lagi, lur. Ke sana tuh, ke lokasinya tuh.
yang sudah ada orang mulai tandur. Yuk, kita jalan. Ya, kita ikuti. Mister Cacap sedang membawa benih bibitnya pakai karung tuh ya, di panggulur. Ini pejuang kita nih. Para pejuang nih. Nah, ini lokasinya nih. Tuh. Sudah mulai tandur sepertinya karena sudah banyak yang dibawa ke sini. Semangat Pak Cacap, semangat. Ini jaraknya dari tempat persemaian ke tempat tandur pindah tanam tuh 650 meter jadi ya. Inilah resikonya kalau misalkan kita tempat persemaian dan tempat pindah tanam atau tempat tandurnya itu lokasinya jauh ya. Di resikonya kita dua kali kerja lah istilahnya. Wah, ini bakal makannya sudah ada nih lur. Buat ibu-ibu nanti kita sarapan ya bareng. Nah, ini dia. Backlight ya, jadi gelap ini kena sinar matahari. Nah, ini dia lokasinya lur. Duh, ibu-ibu sudah mulai tandur ini. Oke, nanti kita tebar ke sana tuh. Semua semangat ibu-ibu, mama. Oke, ini ya, jadi proses kita ngangkut bibit atau benih yang sudah dicabut tadi ke lahan pindah tanam. Ibu-ibu sudah mulai tandur. Oke lur, cukup sekian videonya. Saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.